apa ekspresi macam itu? Saking pun apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah video 5 iklan Malaysia paling ngeselin ya. Paling ngeselin tuh paling apa ya? Membuat kita kesal macam tuh. Mungkin agak-agak gimana dengan konsepnya ataupun isi iklannya. So, jom kita tengok guys. Let's go. Nih, main ngoga tai sao. Oke. Ini daripada Mas Deso channelnya ya. Cetau zong sik fei. Mou cho. Tapi kai ying yin tu mou zai sang. What? Faktanya iklan Malaysia emang ngeselin banget bro. Ya 11-12 lah sama iklan Indonesia. Jika di episode sebelumnya kita sempat dibikin emosi sama nenek-nenek ngeselin, kali ini kita akan menghadirkan iklan yang pastinya juga nggak kalah greget. Di video kali ini Mas Ndes telah merangkum 5 iklan Malaysia paling ngeselin. Langsung simak aja deh videonya. Oke. Kenceng banget guys, guys. Iklan mie instan. Oke. Iklan mie yang satu ini benar-benar kocak banget dah. Mulai dari konsepnya sampai model iklannya yang mukanya ngeselin abis, iklan ini benar-benar cocok menghibur hari-hari kamu yang jomblo. Jomblo kok ngatain jomblo? Kami sedar bahaya yang menanti penggemar Mami Slurp Kari Berapi setiap hari. Okay. Apa ekspresi macam tu? Saking pun apa? Jangan slurp bahan-bahan objek mudah terbakar. Berani slurp, berani tanggung. Mami slurp. Mami slurp merebus pedas gila baru. Pedas nampak biasa, gila. Tapi pedas tak terkata. Slurplah dengan pek air batu. Berani slurp, berani tanggung. Mami slurp lebih kek, lebih puas. Mami slurp sup wujud baru, betul-betul pedas. Slurplah berdekatan perenjis air. Berani slurp, berani tanggung. Maksudnya gimana itu? Iklan KitKat. Oke. Iklan KitKat asal Malaysia ini memang agak berbeda dari iklan KitKat yang biasa kita lihat sih. Karena waduh, bisa dibilang ini merupakan satu-satunya iklan KitKat yang bertemakan hari raya. Tapi aha, meskipun konsepnya beda, ngeselinnya tetap sama bro. Kadang-kadang menganjurkan rumah terbuka di hari raya boleh jadi kelam kabut. Ini Mama, dia yang rancang semuanya. Ini Papa, dia yang menjalankan semua rancangan. Dan ini saya. Ini pula Afiq. Tetamu dah sampai. Semua ambil posisi. Waalaikumsalam. Melayan tetamu adalah misi utama kami. Lebih-lebih lagi kalau ada tetamu istimewa. Azik. Oke, kita tengok mak-mak di Malaysia maupun di Indonesia itu sama saja guys ya. Kayak gitu kalau ketemu. Aduh. Ini bawa ke depan ya. Oh no. Wow. Aduh. Tapi kadang-kadang situasi boleh jadi di luar kawalan. Wajahnya dulu, ekspresinya dulu. Ah.
lebih lengkap dengan sanak saudara dan rakan-rakan. Lebih sempurna lagi dengan KitKat Rubies. Iklan Samsung. Okay. Di mana-mana emak-emak itu emang ngeselin banget dah. Seperti halnya emak-emak yang terdapat di iklan Samsung ini. Tapi meskipun ngeselin, emak-emak itu tetaplah orang tua bro, yang wajib betul, kita hormati betul, dan betul. Kita sayangi. Jomel budak. Apa dia? Alah yang? Jauhlah, benda tu penting ke? Hello. Assalamualaikum Kak Laila. Eh? Assalamualaikum. Ni siapa ya? Ni Ismail ni. Kejap ya. Ismail. Maklum kau ni. Lambatnya jawab. Ingat bank call lah tu. Tak adalah maklum. Mana ada. Ha, kita orang nak beraya. Lagi setengah jam kita orang sampai kau. Waduh. Mana ni mana-mana. Cepat. Overshadow nampak. Dah. Jom. Oh. Okey, Mail. Mail sekarang ada dekat simpan 3 kan? Ya, betul simpan 3. Okey, Mail sepatutnya kena belok kiri tapi tak boleh, ada construction. Sekarang Mail kena belok kanan. Baba. Ha. Belok kanan, kanan. Kanan. Ha. Okey. Cepat-cepat ni kan bahan-bahan dia. Tengok ni kan. Ya, kau kena ada ayam, kau kena ada serai, kau kena ada nasi kuas, kau tahu tak? Enggak gitu juga kali ya. Oh. Oke. Oh no. Oh, dibuat lama gitu ya. Oke, ini produk daripada Samsung semua kayaknya. Oh, sih. Woi, vakum. Apa tu, bang? Bang, kostan, bang. Mana pula dia ni? Cepat, bang. Mana ada? Sambat-sambatnya ngasih itu. Oke, all produknya Samsung semua berarti. Waalaikumsalam. Azik. Waalaikumsalam. Maklum. Cepat je maklum sampai. Punyalah jauh kau. Jom masuk, jom masuk. Jap. Bang. Mana yang lain? Ha? Yang lain. Satu kan. Kerja jadi mudah. Okay. Iklan masker wajah. Di antara semua iklan yang tadi, kayaknya iklan ini bro yang paling bikin emosi. Karena saking keselnya nih, saya sampai ngajak berantem setiap orang yang lewat. Soal-soal lu, diputusin aja mewek. Oke. Okay. Mana ada macam tu? Ekspresi masa yang pakai topi. Astagfirullah. That's not the way to stay hydrated. Oh. It's time to give your skin the power to rehydrate itself. Use Clinique Moisture Surge and enjoy 72 hours of non-stop hydration. What's your name, ma? My name is Jen. Huh? Jin? No, it's Jen. Jin! Jen. Jinny boy! Jen. Oh, Fatima. It's Jen. Ayah, whatever lah. I ask you. Do you know what the moisture surge is all about? Bagus sih kan sih. It's about hydration? No! The moisture surge is all about hydration! Can you say more passion like that, Kenna? More passion. Okay. I'll do more passion. Okay. Emphasis on hydration, and action! Use Clinique
moisture surge and enjoy 72 hours of non-stop hydration. I still don't feel the passion, ya? Can you please practice first? Kesel banget sih nontonnya. Use Clinique Moisture Surge and hydration. Non-stop hydration. No. Again, like this, huh? Hydration. Again? Hydration. Ayo, you finally got it. I almost 1 year older already. Okay, from the top. Actually, can we add Trace Rider in the script? What is that? Moisture Surge can make your skin like got the water like that. Shui shui da. Shui shui am I? Shui shui. Shui shui. No, shui. Shui shui. Use Clinique Moisture Surge and enjoy 72 hours of non-stop hydration, leaving your skin shui shui da. Very good. Very good. The lights, oh, it's amazing. Especially the shui shui da. Tapi kesel banget nanti. Apaan kayak gitu? I want to put an aloe vera plant over there, you know? The moisture surge got the activator aloe water. I want to put aloe vera plant there. Okay guys, udah habis videonya. So itulah tadi ya. Kocak parah sih, 5 iklan Malaysia yang paling ngeselin. Ini yang terakhir keselin banget sih ya. Tuh yang nonton mesti kayak, aduh apaan sih gitu. Aduh, ya Allah. Saya kira cuma di Indonesia gitu kan, konyol-konyol gimana gitu, tapi lucu gitu. Nah itulah konsep iklan yang mungkin membuat kita itu terenyang-nyang gitu kan. Terenyang-nyang itu apa ya? Pusing-pusing lah di pikiran kita, di otak kita. Macam mana istilahnya iklan itu ada selalu dalam otak kita macam tuh. Dan itu pintarnya mereka ya. Dalam segi apapun lah macam tuh, kalau iklan tuh mesti lebay, mesti ya kocak, mesti ngeselin dan lain sebagainya. Karena itu nanti beberapa tahun kemudian iklan itu akan menjadi kayak, nah, oh itu iklan ini, iklan ini, nama macam itulah. So itu sukses lah buat marketing semuanya. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila teman-teman suka, jangan lupa untuk like. Kalau tidak suka, di dislike aja. Dan jangan lupa untuk komen teman-teman, gimana part mana ya kan, iklan yang mana yang menurut teman-teman itu kocak dan ngeselin. So terima kasih sudah tengok video ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.